Ya. Wih, Tasya. Apa? Sisirin papa dong. Ya. Betul, papa sisirin. Tuh gak ada tuh. Aduh. Anak papa yang nyisirin. Lihat tuh kepala papa Tas makin mengkilap aja. Botak. Ya bukan kayak botak, memang botak. Botak ya. Itu tandanya tuh banyak mikirin kamu ini. Sisirin selama 30 menit bolehlah. Mama mandi Tas. Hujan terus Tas. Hujan-hujan terus ya Tas. Gimana mau jalan-jalan, mau berenang di kali ya Tas. Kali ini banjir tinggi banget Tas, sampai ke jembatan loh. Eh, nenek korang percaya garim perangan, nah kok? Siap. Jangan kan ke sungai, ke mall papa temenin. Kamu masih bareng sama papa, masih main sama orang tua. Nanti kalau kamu udah mulai SMP, biasanya kamu sibuk main sendiri. Oh, jangan papa panggil, sebel dipanggilmu tuh begitu. Ini kamu kemarin nyabutin rambut, bagaimana, kenapa nggak bersih Tas? Harusnya kan bersih. Masa kamu nyabutin rambut kamu yang tidur? Apa belum tidur? Kamu udah tidur duluan. Ya, papa duluan yang tidur. Bagaimana tahu? Aduh, papa udah tidur. Aku begini. Masa? Wih, jangan bergoroh lah. Ngantuk aku. Engkau nyabutin rambut malah ngantuk. Keprime ceritanya. Oh, mama baru mandi. Adem katanya. Oh, sansa burung. Panasnya batak. Gak apa-apa. Enak aja. Aku mandi 2 kali sehari, Tas. Hari Sabtu dan hari Minggu. Hari Jumat holiday. Kalau hari Rabu? Hari Rabu? Persiapan. Sekarang tuh katanya hari mama Tas, hari ibu sekarang. Jadi kau harus ngucapin sama ibu. Bu, ibu. Ya Tas. Kau punya ucapan yang berbeda. Bisa pun menyisir ke belakang semua dah, pinggir, atas, belakang dah. Kamu sendiri pasti belum sisiran, iya, habis mandi. Udah, makasih.